Guys, 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 guys. Siapa di sini yang sangat suka dengan makanan? Pak. Iya, siapa yang suka makan seperti makan nasi goreng, nasi padang, seblak dan lain-lain. Pasti semua dari kita sangat suka makan kan, guys? Apalagi aku. Aku juga sangat suka makan. Aku suka Indomie goreng. Nah, tapi guys, pernah gak kalian itu lupa caranya makan? Pasti tidak pernah ya. Nah, di sini tuh ada beberapa orang yang lupa caranya makan. Tapi tenang aja guys, aku akan bermain game eating simulator. Aku akan mengajarkan kalian semua bagaimana caranya makan. Dan kita bakalan lihat apakah aku bisa atau tidak ya. Kita akan mulai dari bayi dulu guys. Let's go. Ya, pertama bayi. Di sini tuh bayi butuh susu, guys. Oke, mungkin ini susunya. Kita akan kasih ke dia. Oke, kita akan masukin ke dalam mulutnya. Wah, ternyata susah juga, guys. Ayo masuk. Oke. Kita akan masukin ke dalam perut, guys, susunya, guys. Nah, seperti ini, guys. Yeay, berhasil. Ya ampun. Nah, kita akan lanjut ke orang berikutnya, guys. Orang berikutnya pengen makan pizza. Bukan pizza, guys. Maaf aku salah, tapi ini tuh burger. Orang berikutnya pengen makan burger. Mulutnya besar banget, guys. Kita akan kasih dari lapisan pertama. Ayo makan kamu. Oke, dia makan. Lanjut lapisan kedua, daging, guys. Tidak, sayurannya terbang, guys. Oke. Sayurannya terbang, loh. Kok nggak bisa, guys? Bisa nggak ya? Kita masukin semuanya. Oke, udah selesai. Loh. Wah, berhasil, guys. Langsung masuk ke dalam perutnya, dong. Dan berikutnya adalah kita akan kasih makan apa ini, guys? Bebek, ya. Bebek akan kita kasih makan. Dan dia sangat suka dengan ikan, guys. Kita akan beri dia makan ikan sebanyak mungkin. Tapi sepertinya susah, guys. Oh, masuk ke dalam perutnya. Langsung keluar dong. Keluar dari perut ya guys. Oke, masuk ke jalanan kecil. Masuk ke mulutnya. Satisfying banget guys. Loh, udah selesai. Jangan. Ah, tidak. Kenapa udah selesai duluan guys? Aku masih mau ngasih makan ikan ke si bebek itu. Karena satisfying banget guys. Oke, berikutnya ada guguk di sini. Guguk ingin makan tulang-tulang. Kita akan berikan dia yang terbaik, guys. Di sini ada tulang, tumpukan tulang banyak banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 100 tulang, guys. Ada 100 tulang di sini. Dan lihat, lidah guguknya udah panjang banget, dong. Oke, langsung aja kita kasih. Langsung banyak nih, guys. Oke, masuk. Tidak. Nggak boleh ada yang terbuang sedikit pun, guys. Kita tidak boleh buang-buang makanan. Oke, ya ampun, udah selesai aja, guys. Padahal kan aku baru ngasih sedikit. Di sini ada yang haus guys, bapak-bapak. Tapi kita nggak masukin ke mulut guys. Kalau masukin ke mulut bisa gak? Oh bisa, ke hidung juga bisa guys. Lihat guys, masukin airnya lewat hidung. Pasti perih banget guys. Ada-ada aja aku malah lewat hidung. Oke, berikutnya ada apa ini guys? Oke, ada spaghetti. Oh, kita kasih sama gelas-gelasnya bisa gak guys? Oh bisa guys. Bisa ya. Oke, sini masuk langsung kita tuang semuanya guys. Ayo Maino, makan. Cara gampang guys. Langsung semuanya aja sama gelas-gelas ya guys. Oke, beres. Selanjutnya ada orang lagi. Ya ampun, dia lagi pup tapi dia pengen makan ikan guys. Lihat, dia kan lagi pup. Berarti dia makan langsung keluar. Oke. Oh tidak, ikannya keluar guys. Ikan, jangan keluar ikan, masuk ikan. Kok ikannya gak mau masuk guys? Oke, masuk. Ikannya sangat susah dimasukin guys. Ikannya susah banget dimasukin. Ayo masuk ikan. Kamu pasti bisa. Ya. Ya aku cuma kasih makan satu doang. Gak kenyang itu mah guys. Oke. Berikutnya kita kasih bumbu dulu guys. Oke, kita kasih bumbu. Oh ini hotdog. Hotdog guys. Hotdog. Hotdog guys. Kita kasih bumbu dulu guys. Masukin. Kita masukin bumbunya guys. Bumbunya dulu guys. Oke, masuk dia guys. Oke, udah masuk bumbunya. Itu hotdog kayak nyusul. Dia muat guys. Langsung masuk satu hotdog muat dong. Oke, kita telat dong. Aku ngasih sausnya. Berikutnya di sini ada yang lagi kesusahan pup guys. Ternyata tugas aku bukan ngasih makan doang, tapi mengambil ini guys. Kita disuruh buang ke bawah. Tapi kita bisa tarik ke atas juga ya. Lihat. Kita tarik ke atas sampai ke mulut guys. Ya ampun, sampai muntah dia guys. Oke, enggak. Kita harus lewat bawah, guys. Lewat bawah seperti ini.
Waduh, susah guys di sini guys, belok ya guys. Oke. Kita tarik. Waduh, susah guys. Nope. Gak bisa ini guys. Oke, bisa ternyata. Oke, oke. Ayo, ayo dikit lagi. Yeay, berhasil guys. Berhasil pup guys. Oke, ada yang suka cabe di sini. Lihat, ada bapak-bapak suka cabe, guys. Kita akan beri dia cabe. Oke, silakan makan, Pak. Tadi bapak ini suka minum. Gimana kalau kita bikin bapak ini makan cabe lewat hidung, guys? Bisa gak ya? Udah, guys. Lewat mulut aja, guys. Soalnya aneh, guys, kalau lewat hidung, guys. Takut kepedesan hidungnya. Coba kita coba ya. Bisa gak lewat hidung, guys? Oke, gak bisa ya, guys. Nope. Gak bisa lewat hidung. Berarti lewat ini aja, lewat mulut. Oke. Masuk. Oke, berhasil. Udah 2 cabe. Ayo butuh satu lagi, 3. Wah, keluar dari hidung. Cabenya keluar dari hidung, guys. Serem banget, guys. Cabenya keluar dari hidung, ya ampun. Wah, telur matang, guys. Makan, 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 makan. Kulitnya juga makan. Ah, makan kulit, guys. Waduh, nggak masuk dong. Oke, berikutnya ada lollipop. Langsung kita masukin ke dalam mulutnya, guys. Tapi nggak muat guys, harus di jilat-jilat dulu biar kecil. Nempel guys, wah nempel guys, tolong nempel, lihat nempel guys, permainan nempel, aku nggak bisa tarik lagi, ulang-ulang. Itu harus dijilat-jilat dulu guys, dijilat-dijilat, oke udah kecil, baru kita masukin. Ah masuk guys, oh nggak bisa masuk guys, emang harus dijilat-jilat terus. Oke, jilat permennya sampai habis. Habis deh. Panjang banget ya. Oke, di sini ada ikan besar, guys. Oh, ini kita lagi di dalam air, guys. Kita membawa ikan-ikan kecil ini masuk ke dalam ikan besar. Silakan masuk, silakan masuk. Silakan masuk, ngantri ya, ngantri ya. Oh, itu ada ikannya terbang tinggi banget. Waduh. Wah, ada yang ke bawah banget, guys. Waduh, banyak ikan yang keluar lagi. Jangan keluar, jangan keluar. Masuk, masuk, masuk. Waduh, terjadi macet guys. Terjadi macet di dalam usus ikan ini guys. Oke, ayo semuanya. Berangkat, berangkat, berangkat. Jangan membuat macet. Oke, udah berhasil guys, gitu doang ya, gampang. Oke, sekarang ada tikus. Tikus pengen makan keju guys. Coba kita lewat belakang, bisa gak guys? Lewat belakang. Nope. Oh, gak bisa ya. Kita kasih makan tikus dengan keju. Kenapa tikus suka keju ya guys? Tapi kebanyakan tikus sebenarnya suka apa aja deh setahu aku guys. Dia selalu makanin apa aja yang ada di sampah. Tapi kenapa kalau di game-game atau di film-film tikus-tikus suka keju? Aneh banget. Wah, lihat ada nenek guys. Kita harus menyelamatkan nenek. Nenek keluar nenek dari perut guguk. Waduh, nyangkut di gigi yang tajam. Ayo nenek, kok bisa? Oke, berhasil guys. Kita berhasil menyelamatkan nenek. Ada kelinci guys. Kita harus kasih makan kelinci dengan wortel. Kelinci itu suka makan wortel ya. Waduh, nyangkut lagi guys. Tapi sebenarnya katanya kelinci itu gak suka makan wortel guys. Tapi gak tahu juga deh guys. Suka deh kayaknya kelinci suka makan wortel. Kodok, berikutnya ada kodok. Dia pengen makan apa ini? Lalat guys. Kodok ingin makan lalat. Kita masukin. Ayo lalat masuk. Oke, berhasil. Selanjutnya ada orang pengen makan pisang. Kita kasih dia guys pisang. Masuk pisang. Apakah mulutnya muat guys? Langsung masukin satu pisang. Wow. Oh, pisangnya bisa kita kupas guys. Kita kupas dulu ya biar baik guys. Jadi kalau mau makan pisang baik, kulitnya itu jangan ikut dimakan guys. Nah baru bisa masuk guys. Panjang banget guys pisangnya. Ada ulet. Ulet buat burung guys. Oke, ayo burung, masuk burung. Eh burung, ulat. Eh gimana, lewat belakang gak bisa ya? Oh gak bisa guys, lewat belakang guys. Oke guys, kita akan lanjut di sini. Di sini ada lukisan Mona Lisa. Wah, dan di kirinya ada lukisan buah-buahan. Dan katanya lukisan Mona Lisa ini lapar. Kita akan kasih dia dengan buah-buahan guys. Let's go, apel. Apel, jeruk juga ini jeruk. Oke, selesai. Cepet banget dong. Di sini ada profesor. Wah, ada profesor guys. Dia pengen ngapain nih? Dia pengen minum cairan ini dong. Apakah ini gak berbahaya? Oke, selesai. Itu cairan apa ya guys? Wah, ini apa, enak banget makanannya. Ada cupcake, ada donat, dan juga ada cake guys. Kok ini dia makanannya berbeda sendiri guys. Oh, berat banget guys makanan dia guys.
Kenapa makanan dia enak-enak guys, nggak kayak yang tadi yang lain. Aduh. Oke, ayo tinggal cupcake. Wow, berat guys. Oke, berhasil. Komplit guys. Oke, selanjutnya ada anak kecil, dia suka makan sayuran. Oh, dia nggak mau makan sayuran, tapi kita paksa guys, makan brokoli. Oh, satu aja dia udah kenyang guys. Ada robot, robot butuh apa ini guys? Butuh air untuk buat ini guys, di badannya. Oke, kita akan masukin. Aduh, susah banget guys misinya guys. Sabar. Aduh. Oke, kita isi guys. Nah, ini udah pasti guys. Yes, robotnya nyala guys. Selanjutnya ada apa ini? Popcorn. Wah, popcorn guys, meletup-meletup. Waduh, kan betul guys. Wah, popcornnya meledak-meledak guys. Kita masak dulu guys popcornnya guys. Oh, udah ada yang masuk aja. Kita keluarin lagi guys, soalnya belum matang. Ya ampun, parah banget, aku keluarin lagi dari perutnya guys. Kita masukin guys biar matang guys. Tapi pasti dia makannya satu popcorn aja nih guys. Kita coba ya, pasti udah selesai nih. Tuh kan, satu popcorn doang. Oke, berikutnya ada singa. Wah, singa guys, aku kasih makan singa. Serem banget dong kasih makan singa. Tapi karena tugas aku adalah memberi makan semuanya, tetap singa aku kasih makan. Ini dia daging singa, tapi jangan makan daging aku ya. Oke, selesai. Singa sudah kita beri makan guys. Selanjutnya ada orang sakit. Oh, dia gak mau makan obat ya. Ini obat buat kamu. Kita kasih makan dia guys. Kita kasih dia makan obat yang banyak. Makan biar sembuh. Obat itu sangat bagus untuk penyakit. Oke, kita percepat dulu obatnya. Nah, ini obat biar dia gak sakit lagi guys. Biar dia menjadi sembuh. Oke, selesai. Apa ini guys? Zombie guys. Zombie makan apa ini? Makan mata, oh my god. Zombie guys, kita memberi makan zombie. Oh no, serem banget guys. Kenapa kita harus memberi makan zombie guys? Tapi gak apa-apa lah, kita kasih makan zombie nih guys. Ayo zombie, makan zombie. Ayo, let's go. Ayo zombie masuk. Oke, selesai. Oh, semangka. Kita ada pisau, kita potong dulu semangkanya guys. Oke, bisa kita potong lagi gak? Wah, pisaunya mental. Oh, bisa guys, bisa kita potong lagi guys. Oke. Lihat guys. Oh, bisa dipotong-potong lagi guys semangkanya. Oke. Pertama kita akan masukkan ini dulu. Jangan ditiru guys, karena ini hanya di game doang. Tapi nggak bisa guys, bisa masuk guys. Masuk, ayo masuk. Masuk, aduh nggak bisa guys. Oh, bisa guys, bisa masuk guys. Tapi langsung keluar masuk toilet. Oke guys, semangka ini nggak muat. Oh, muat deh guys. Oke, makan nih semangka yang sangat banyak. Ayo makan. Oke, selesai. Gampang guys. Selanjutnya adalah ada anak kecil. Waduh, dia pengen minum ini guys. Tapi ini gak boleh, ini minuman khusus orang besar. Gak apa-apa, karena ini adalah tugas aku. Kita masukkan minumannya guys. Ayo masuk. Aduh, susah banget guys. Gelasnya berat banget guys. Wah, gak bisa masuk guys. Harus satu-satu, capek banget. Waduh, harus satu-satu guys. Udah satu aja guys, satu aja cukup ya. Gak boleh banyak-banyak. Gak boleh banyak-banyak guys. Loh, apa ini guys? Ada kotoran di perut ya guys. Gak bisa dikeluarin guys, harus pakai air. Oke, kita siram aja kalau begitu guys. Lewat belakang guys. Oke, kita siram. Oke, susah lagi guys. Oke, kita siram, kita bersihin perut ya guys. Kita bersihin dan dia akhirnya mengeluarkan kotoran-kotorannya guys. Mungkin itu virus guys. Oke, virus COVID kayaknya. Oke, selesai guys. Oke, udah, dari ulang lagi guys. Aku berhasil mendapatkan game memberi makan guys. Ini yang bayi tadi, kita ketemu lagi bayi tadi guys. Oke, berhasil. Berarti tandanya kita berhasil menamatkan game memberi makan ini guys.
Nah, jadi begitu aja guys, aku memberi makan mereka semua. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis ya. Terima kasih juga yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen guys, agar aku semakin semangat membuat video lainnya. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di video kudap lainnya. Bye-bye guys.